Ini adalah hewan yang suka ada di DPR, teman-teman. Lucu banget, teman-teman. Ini ada 4 ekor. Wow, amazing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat nonton video di Satu Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke, teman-teman. Wah, hari ini gua dapet hewan, dikasih hewan sama Mas Ian, teman-teman. Nah, ini adalah hewan yang suka ada di DPR, teman-teman. Di bawah pohon rindang ya. Salah. Di atas pohon rindang ya. Jadi, ini adalah tikus pohon, teman-teman. Biasanya dia ada di atas pohon rindang, teman-teman. Singkat aja DPR ya. Bukan DPR yang di sono, bukan. Oke. Lucu banget, teman-teman. Ini ada 4 ekor. Langsung aja kita bongkar, tapi bongkarnya harus ada kandang baru, teman-teman. Karena kalau nggak ada kandang baru, dia bakal lompat. Waduh, di sini juga udah gue siapin makanannya dia, itu cat food direndam ya. Karena ini masih baby, masih anak-anak bibit tikus ya, teman-teman. Oke, bibit tikus pohon, dan ini ada kandang barunya. Tapi kayaknya di kandang baru juga dia jago lompat deh, teman-teman. Ya, harus tetap hati-hati nih. Ini kayaknya harus dibalik kameranya nih, biar lebih dekat ya, biar lebih fokus sama si tikusnya, teman-teman. kurang nih. Nah, agak jauhin nih. Nah. Oke, mantap banget. Kita lihat tikusnya, teman-teman. Kita buka ya. Salah. Nah, biar lebih jelas nih. Ini tikusnya ada di sini nih, teman-teman nih. Wow, amazing ya. Kita buka pelan-pelan. Wah. Mantap nih. Jadi Mas Ian tuh udah nggak punya ular, teman-teman. Ularnya baru aja dijual borongan ya. Jadi udah habis. Kalau misalkan masih ada ular mah, ini buat makanan ularnya Mas Ian. Nah, terus beliau nanya ke gua, "Mas, ada ular, ada hewan yang makan tikus nggak di rumah?" "Ada, Mas. Ini saya nemu anakan tikus." Wah, akhirnya gua nggak mikir panjang, nggak bakal gua kasih ke mereka, ke binatang gua. Jadi ini bakal gua pelihara, teman-teman. Wah, lucu banget ya. Tuh, tikus adalah salah satu hewan pengerat, teman-teman. Nah, ini kalau tikus pohon tuh bersih ya, teman-teman ya. Oh, lucu banget dia nih, tuh. Lihat tuh. Lucu ya. Nah, kalian percaya kan kalau dia ini ada di DPR, di atas pohon rindang. Oke, coba gue suapin pakai makanan kucing ya. Saat ini mau nggak ya dia? Apa masih nyusu? Nah, coba. Jilat dong. Nih, aturan dimakan nih. Kamu kalau nggak makan-makan, kamu nanti ini ya. Nah. Minimal mah kenalin dulu nih makanan enak. Nah, ayo makan. Nggak bener nih. Tuh, yang lain tuh pada jalan-jalan, teman-teman. Jadi walaupun dia kecil, tempatnya kandangnya itu tinggi, tapi dia jago lompat, teman-teman. Nah, nanti mungkin bakal gue bahas ya, kalau udah berhasil cara jinakin si tikus pohon ini, teman-teman. Tuh, lucu banget dia. Tuh, lucu kan. Tuh, halo. Hola. Lucu mereka.
sini. Satu-satu. Eh, sini. Nah, kena serbuk kayu nih. Hei, hei, lucu banget ya teman-teman ya. Nah, tikus pohon tuh terkenal tikus yang bersih teman-teman. Berbeda dengan tikus got. Kalau tikus got gue juga nggak mau, jijik. Karena banyak bakteri kalau tikus got tuh. Kalau ini tuh ya mendingan lah, lebih baik ya daripada tikus got. Halo, kasih nama siapa ya? Jadi kebetulan nih ada 4 ekor teman-teman. Kita lihat yuk jenis kelaminnya. Apa nih jenis kelaminnya nih? Kita lihat yuk. Eh, mana sih? Nih apa nih? Jantan. Jantan satu. Coba turun. Yang lainnya apa nih? Jantan dua. No. Kita lihat lagi. Jantannya ada dua. Jangan sampai jantan semua. Jantan tiga. Wah, jantannya ada tiga. Terus ini apa dong? Empat teman-teman. Apa salah cek ya? Salah cek kali ya gue ya. Nah, ini di sini aja nih. Ayo tambah lagi nih serbuknya nih. Nah. Oke, teman-teman. Coba gue kasih ya. Pada ngumpet kalian. Hangat ya, enak nih. Ini doyan gak? Nih makan, ayo makan. Nih, ayo makan. Eh, kalian mana yang agak gedean ya? Coba mau gak dia? Gak terlalu doyan nih. Coba ini yang agak gedean. Sini, lucu banget dia teman-teman. Ayo makan. Udah bisa belum sih? Udah bisa makan belum kamu? Kalau belum bisa makan, aku dotin nih. Jadi gue coba taruh, ntar gue taruh makan di sini. Terbuat tempat ngumpet lagi sama mereka. Hei. Nih. Nah, gini aja kali ya dipegang ekornya. Siapa tahu inian. Tuh. Et. Kasih makan. Pegang ekornya, kasih makan. Oh iya, lupa biar nggak bisa kabur. Nih. Ini. Eh, sini. Eh, ini. Sini. Makan. Mau enggak kamu? Ya, kocak. Gak mau masa dia. Ini seneng kalau diginiin nih temen-temen nih. Nyenyak, bahkan bisa merem dia kalau diginiin. Lucu banget ya. Ini liat mukanya nih. Halo. Kasih nama aku dong. Hey. Halo. Dia suka banget dia. Halo. Nyenyak dia. Ada paket kayaknya. Ntar ada paket ya. Iya, sebentar. Oh, sebelah ya. Ternyata rumah sebelah yang ada paket, bukan gua. Pedean, nengok.
Tuh lucu teman-teman. Satu. Mana ya? Yang lain. Dua. Sini sini sini. Tiga. Empat. Wah, tuh ada empat ekor. Kalian bisa lihat kan? Ada empat ekor. Wah, keren tuh, keren tuh, keren tuh, keren tuh, keren tuh. Adalah. Tuh, lucu banget mereka. Wah, jalan-jalan. Lucu ya. Kasih nama siapa teman-teman? Empat-empatnya nih. Sebutin di kolom komentar ya. Enaknya kasih nama siapa nih. Wah, mereka itu senang kalau digini nih. Nah, kayak gini ya. Wah, berasa dikekepin sama induknya. Waduh, lobet. Oke teman-teman, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.